Alright guys, welcome back to my channel, it's Choke for Action. So today aku dah lama tak buat video. So now aku buat content sebab apa? Aku bersiap untuk pergi satu event. Aku dijemput, aku rasa terharu. Aku dijemput oleh YouTuber nombor 1 Malaysia. Kalau kau tak tahu siapa, ialah Isa Aisab. So okay, inilah Isa Aisab. Dia DM aku, dia jemput. Allah mana pula dia jemput. So aku dengan member aku Abi, kita orang nak pergi event ni. Event ni dekat Shah Alam. So now pukul 5.26 event start. But ni macam buka puasa lah. Kita dah puasa hari ke apa je? Tak ingat. Okay, so jom lah kita menikmati perjalanan untuk ke event Isa Aisab. Alright guys, so sorry kalau sound tak bagus sebab aku tak buat mic. Ni kita nak on the way ke Masya Allah. Hujan. Tak tahu lah macam mana. Okay, first of all kan, Isa Aisab ni aku kenal dia sebenarnya dah lama lah. Time dia buat content prank yang dulu kat shopping mall dengan kawan-kawan dia. Sebelumnya ada Aisab Clan, tak silap aku lah. Aku kenal, aku usah video dia. Lepas tu bagi aku dia lah inspirasi aku untuk aku buat YouTube. Aku buat YouTube sebab dia, sebab Isa Aisab. So kita tanya Abi pula. Abi, kau kenal Isa daripada mana? So aku kenal Isa ni memang daripada YouTube lah, of course lah. Sebab konten-konten dia memang gempak gila. And memang aku pun nak start buat konten macam dia tu, memang nak tiru tu memang susah lah. Sebab dia memang legit lah punya konten. Gempak-gempak lah. So maknanya kau inspirasi dia lah, dia idola. Okay guys, so hari ni kita bawa Honda. Sekarang bawa Honda je, GTR tengah dekat kedai. GTR kat kedai. Ya Allah! Guys! Dari tadi guys, weh, ni bukan main-main dong. Nampak guys, kat Waze menunjukkan sangat jam dia, pukul 7.14 sampai. Guys, kita dah sampai. Kau apa kita sampai? 7.15. Dah nak buka guys. Dah nak berbuka lagi berapa minit lagi. Aku sejuk. Kau first time ni pergi Isa Aisab eh? Okay, first time. First time. Okay, aku dah second time. Aku dah selalu keluar second time. So, macam lah. Kau nak jumpa Lee. Okay, bye. Isa, hati. Saya sakit perut guys. Tapi ini kereta Isa Aisab guys. So, let's go guys. Sakit perut! Sakit perut kan nervous? Nervous, bodoh. Ah. Aku tak pernah ada jumpa event hari ni. Bukan dua. Ya, boleh ada escalator. Aduh, mana Aisab? Aisab nak Aisab? Aku nak tukar Aisab. So guys, kita buat. Mak. Kau nampak Aisyah tak angkat call? Artis dua ini, artis susah angkat call. Mau ajar kau Aisyah. Macam mana Aisyah ni? Nak ikat tiga, tak tahu nak ikat empat je orang. Sakit perut. Gitu aku tu. Kita duduk dulu. Eh, bangun tu kotor. Oh. Kau nak tandas ke? Ya, tandas tu.
Sumat dua feet kau. Sumat. Dah lah. Jom. Ramai tu. Dah lah oblak. Ramai tu. Allah. Allah. Jom. Joki eh? Eh tak, ni joki. Ni joki. Aku tadi lah, I serve you friend. Kat ilang pun di belakang. Ah, tak apa. Masya Allah, masya Allah. Cukup tak? Cukup. Oh, rekod video ke? Okay guys, kalau korang tahu dekat sini ada banyak all-star Malaysia. Termasuklah Aisyah Khalid, CEO Batu. Ni buat video apa? Video okay. Okay, sebelum tu saya nak bagi satu pantun lah orang kata. Satu pantun. Okay. Dua tiga kucing berlari. Selamat berpuasa. Pantun mana juga je? Pantun. Okay, ada pantun. Pantunnya apa je? Ikan hiu gede-gede. Manja kali ada. Betul tu orang event proper ke event tak proper ni tolong gila. Kat sini kita ada Aisyah Khalid. Kita ada Aisyah Zina. Kita ada Baby Shima. Kita kat belakang aku ni kalau kau nampak tu zoom sikit. Bawa ada sekian. Kita ada Ali Fan. Apa lagi aku nampak? Di Karina. That's all je kot. So jom lah kita makan. Dia nak siapa? Dia nak putih lah. Okey, tu banyak lah. Tentang tahu banyak. Boleh. Okey, boleh kita datang petang untuk sesi menggambar apa-apa sikit. This is the ice cream, guys. Tak ikut kau lah. Lepas ni kita minta untuk bersedia. I support semua malam ni acara kita agak bebas ya. Nak ambil gambar satu sama pun boleh. Thank you so much, Ice Plan. Seterusnya saya nak mahu silakan. Jadi tengah nampak abang si batu ni. Alright, terima kasih semua sahaja. Love you. Alright, thank you so much. I need everyone yang ada dekat sini willing to spend their precious time. They love you as well. Ah, the sweet lah. Sweet lah kan, kita datang sini kan malam-malam jalan jazz. Kan demi anda semua. Baiklah, kita akan mula. Kita akan cakap sikit. So guys, ramai betul all star dekat sini. Ya, kalau sempat aku interview kita itu. Okay, for wishes. Wishes for Issa. So for Issa, tanya for your YouTube, for your career, for your future. Aku tunggu dapat jumpa kau. Kau idola aku. Thanks for Issa. Ciao. Weh, Joki. Alhamdulillah, rezeki. Rezeki. Okay, how are you? I'm fine. Siapa tu? Namanya masing-masing dekat sini memang tak asing. Saya, CEO of Single. And baru ni lah cakap lebih kurang 5 bulan lepas. Boleh belanja tak? Aku bawa sikit.
berat. Oh, saya baca kat sini macam saya dah stop orang. Keluar dalam, risau tak? Takut. Takut? Okay, nanti tahu ada lebih 200 ribu followers. And I nampak you ada jawab jualan you. Ya. Boleh cerita sikit pasal bisnes. Umur you berapa sahaja? Umur you berapa? Sabar, mesti korang nak tahu siapa guest yang aku jumpa last kali. Actually, guest ni aku dah tak jumpa dia dah 2 years. Sebenarnya, korang kenal. Aku bagi hint lah. Awak lu DM dekat Insta. Mesti korang kenal iaitu MK. So... aku punya video kali ni yang aku dijemput oleh Isa Isa punya event. And then ramai-ramai all-star yang aku jumpa, termasuk Laisa Khalid, Baby Shima, Yasha Rozina, Mira, siapa lagi? Abang Tajuddin, Haris Anwar, Isa Clan, Isa Isa, ramai lah, ramai all-star, Alifan,
ramai aku jumpa Ustaz. So CEO Batu murah rezeki hang. And yang penting MK kita. So jangan lupa like, comment and subscribe. Korang boleh komen video apa yang aku nak buat lepas ni. Maybe aku lepas ni aku akan aktifkan YouTube. Sebab ni adalah platform sebab aku ni suka buat YouTube. So jangan lupa like, comment and subscribe. So tunggulah next video aku, okay? So, ciao.